Bluebird Group semenjak berdirinya pada tanggal 1 Mei 1972 dengan 25 unit taksi selalu dikenal sebagai sebuah perusahaan transportasi darat di Indonesia yang memberikan layanan yang prima, aman, dan nyaman. Kini dengan lebih dari 20 ribu kendaraan dan hampir 30 ribu pengemudi dan karyawan di seluruh Indonesia, Bluebird Group meningkatkan layanannya lagi dengan memberikan layanan yang andal, yaitu bukan hanya saja aman dan nyaman, tapi juga mudah dan personalized. Saat ini kami menghadirkan peningkatan pelayanan kepada para pengemudi serta pelanggan dengan menghadirkan seragam baru, yaitu batik yang didesain khusus oleh desainer terkenal Chossy Latu dan Danar Hadi. Dengan memakai batik, kami akan merasa lebih nyaman, elegan, bangga, dan bisa mencerminkan budaya Indonesia sekaligus melestarikan dan memperkenalkan budaya batik kepada para pelanggan. Motif batik Bluebird Group didesain khusus dengan dasar nilai filosofi dari Bluebird Group sendiri, yaitu jujur, disiplin, kerja keras, dan kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Bagian bawah atau dasar dari desain adalah susunan motif siluet burung berjajar rapi dan teratur yang melambangkan etos kerja Bluebird Group sebagai perusahaan yang tertata dengan baik, jujur, berdisiplin tinggi, dan konsisten dalam segi mutu manajemen dan layanan yang menjadikan Bluebird Group sebagai perintis dan pemimpin di bidangnya. Susunan motif padi, kapas, dan burung bluebird terikat erat dalam satu kesatuan. Filosofinya adalah Bluebird Group selalu mengutamakan pengayoman dan perlindungan bagi para pelanggannya. Padi adalah simbolisasi pangan, kapas adalah simbol dari sandang, sehingga padi dan kapas melambangkan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan visi dari Bluebird Group, yaitu memberikan kesejahteraan kepada seluruh stakeholder. Motif nyeplok lunglungan memiliki filosofi empat penjuru menyebar, melambangkan Bluebird Group sebagai perusahaan sarana transportasi terdepan, siap melayani pelanggan ke berbagai tujuan, dengan aman dan nyaman. Pengemudi adalah ujung tombak perusahaan, di mana mereka juga menjadi duta pariwisata Indonesia, karena mereka langsung bersentuhan dengan customer. Oleh karena itu, Bluebird Group saat ini melakukan program baru untuk para pengemudi Bluebird Group, yaitu dengan mengganti seragam dari baju berkerah biasa menjadi baju batik. Adapun alasan mengganti seragam pengemudi adalah agar para pengemudi bisa mencerminkan salah satu warisan Indonesia ini. Dan diharapkan dengan memakai seragam batik, pengemudi bisa lebih leluasa dalam bergerak, nyaman, elegan, dan semangat dalam menjalani hari-harinya untuk mengantarkan penumpang kemanapun dengan aman dan nyaman. Batik, berakhlak mulia, adalah makna dari huruf B yang terkandung dari filosofi batik. Saat pengemudi memakai seragam batik, pengemudi bisa merasakan kejujuran serta keramah tamahan yang tertanam dari filosofi batik tersendiri dan memunculkan akhlak-akhlak mulia pengemudi. Aman dan nyaman adalah makna yang tersimpan dari huruf A yang terkandung dari filosofi batik dan mencerminkan rasa aman dan nyaman. Memakai batik juga membuat pengemudi terlihat aman dan nyaman dalam mengemban tugasnya. Tulus tersenyum, makna yang tersimpan dari huruf T adalah ketulusan dan senyum dari pengemudi yang selalu terpancar saat mengemban tugas. Pengemudi yang memakai seragam batik selalu ramah tamah dan tulus tersenyum kepada pelanggannya. Indahkan peraturan berlalu lintas. Makna yang tersimpan dari huruf I adalah selalu mentaati semua peraturan-peraturan lalu lintas yang sudah ditentukan.
Pengemudi juga menjadi tidak sembrono, patuh, dan mentaati peraturan lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan. Kepuasan pelanggan. Makna yang tersimpan dari huruf K adalah pengemudi selalu memberikan layanan yang terbaik untuk para pelanggannya. Saat memakai seragam batik, sikap cerminan pengemudi sangat terlihat murah senyum dan siap siaga mengantarkan pelanggannya sampai pada tempat tujuannya dengan selamat, nyaman, dan aman. Inilah yang akan menjadi kepuasan pelanggan. Kami bangga menggunakan batik. Mari bersama membangun transportasi dan pariwisata dengan Bluebird Group.